Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau sahabat, ketemu kembali di channel Almas Mahira. Kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menjodohkan murai batu. Sahabat, untuk menjodohkan murai batu ya, yang pertama adalah kita siapkan adalah indukannya yang kita jodohkan ya. Jadi pejantan dan betina yang perlu kita jodohkan. Usia yang tepat untuk penjodohan adalah yang benar-benar mapan birahinya. Usia yang benar-benar mapan birahinya itu adalah pejantan sekitar umur 1 tahun lebih ya. Paling ideal adalah 1 kali orakan ya. Lepas trotol pun bisa. Di sekitar usia 1 tahun untuk pejantan. Kemudian untuk yang betina ini umur 8 bulan atau sampai 1 tahun itu pun bisa untuk dijodohkan dengan kondisi birahi yang sangat bagus untuk penjodohan. Sahabat kicau, untuk pertama langkah yang dipakai adalah usahakan antara yang betina dan pejantan itu kita tempelkan dulu ya. Kita saling kenalkan dari kita kasih kurungan solo itu setiap hari kita tempelkan, kita kenalkan ya. Jadi yang pejantan sama yang betina kita tempelkan terus sekitar 1 minggu atau 10 hari atau bahkan kalau dirasa cukup 5 hari sampai 10 hari itu kita tempel terus. Nanti biasanya antara yang laki-laki, yang pejantan dan yang betina ini muncul birahinya. Tapi yang paling penting juga, kalau penting adalah kita naikkan birahinya dengan cara kita jemur, kemudian ekstra putingnya kita tambah. Yang jangkrik yang settingannya biasanya 7 ekor misalnya bisa kita naikkan menjadi 10 sampai 15 dengan porsi jemur yang tinggi untuk menaikkan birahinya. Nah, setelah itu untuk yang betina kita masukkan ke dalam kandang duluan ya. Supaya yang betina bisa beradaptasi dengan kandang dengan baik ya. Jadi yang betina kita masukkan kandang sekitar 1 minggu atau 5 hari untuk biar dia beradaptasi dengan kandang yang kita gunakan untuk berternak. Sahabat kicau, setelah betina kita masukkan ke dalam kandang ternak ya, kemudian kita masukkan yang jantan untuk kita masukkan ke kandang ternak juga ya. Nah, jadi yang betina sudah kita masukkan dahulu, kemudian ketika betina sudah beradaptasi dengan kandang maka kita susul untuk yang pejantan kita masukkan ke dalam kandang. Nah, di kandang kita pantau terus jangan sampai ini terjadi KDRT ya. Kalau pejantannya terlalu birahi itu nanti ataupun belum jodoh itu nanti biasanya jangan sampai yang pejantan ini bisa membantai yang betina. Jadi tetap kita kontrol 1 sampai 3 hari kita kontrol jangan sampai ini terjadi pembantaian terhadap betina. Ini yang paling biasanya yang paling sulit ini adalah ketika pejantan sudah dimasukkan ini terjadi KDRT ya. Sahabat kicau, nggak kalah penting lagi adalah
ketika betina sudah kita masukkan ke dalam kandang ternak, yang perlu kita siapkan adalah glodok untuk tempat dia bersangkar atau mengeram ya. Nah, bisa dilihat di video itu adalah glodok bekas burung lapet ya, kita gunakan untuk sangkar tempat dia bertelur. Kebetulan di hadapan glodok ini adalah ada pejantan yang merayu betina untuk memilikan glodok. Biasanya kalau ada respon dari pejantan untuk merayu betina, biasanya dia suka di depan glodok untuk merayu-rayu sambil menyiapkan glodok untuk bertelur. Nah, kalau kondisi seperti ini biasanya sudah mulai ada respon untuk berjodoh sahabat kicau. Terus untuk yang di malam hari sahabat kicau ya, kalau ada respon positif untuk berjodoh, biasanya kalau di malam hari mulai berdekatan waktu tidur ya. Jadi ketika malam hari untuk tidur itu antara yang pejantan dan betina kok sudah berdekatan tidurnya, berarti ini tanda sangat positif, dia sudah sangat mau berjodoh. Nah, ini sangat bagus sekali, berarti dia antara yang pejantan dan betina sudah mulai akur. Kalau malam biasanya sudah tidur berdekatan. Kalau satu hari, dua hari, tiga hari kok sudah ada respon positif berjodoh, tidak ada KDRT dalam penjodohan tersebut, maka kita tunggu saja. Tinggal beberapa hari kita tetap kita pantau, dan kita tidak lupa juga siapkan serabut daun cemara ya, untuk supaya nanti dia diangkut ke sarang, dibuat sarang ya, diangkut ke glodok untuk dibuat sarang. Kalau sudah angkut sarang, daun cemara tersebut sudah diangkut ke glodok oleh yang betina, tunggu sampai 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu, biasanya sudah bertelur. Demikian sahabat kicau, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.